Hey yo, what's up bro? Kembali lagi di channel Gigi Crew bersama saya di sini. Baiklah, jadi di video kali ini saya mau mereview knalpot Akrapovic, tapi bukan yang asli ya. Jadi yang KW yang dibuat di Purbalingga kayak kemarin. Cuman sekarang bedanya, ini si pegangan dia udah langsung buat emang buat NMAX. Kemudian leherannya juga nggak kepotong-potong. Kalau yang kemarin kan sini setengah, kemudian kepotong sipir lagi dan isi leheran baru universal lah leherannya. Kalau ini emang khusus buat NMAX. Katanya yang jual sih suaranya juga beda dan harganya juga lebih mahal sih lagi sedikit. Ini dia knalpotnya masih kebungkus. Nanti kita bakalan unboxing sama-sama dan kita bakal langsung pasang di motor NMAX-nya. Biar kalian juga ada perbandingan kayak gimana sih perbedaan suaranya yang udah isi pegangan langsung kayak gini dan yang universal kayak kemarin. Jadi yang kemarin yang universal tuh udah sempat saya review, silahkan dicek videonya ada di channel ini. Jadi ini sekarang mau saya unboxing dan kita akan sedikit review kayak gimana sih finishing dari knalpot Purbalingga ini. Oke, okay, let's go. Oke, jadi yang pertama ini dia silencernya kayak gini masih kebungkus ya. Jadi beli knalpot ini nggak dapat dus box atau nggak dapat kotak. Jadi cuma dibungkus plastik kayak gini aja dan leherannya ini dia. Ini leherannya juga nggak isi plastik, cuma dikasih kayak gini juga. Dan kalian juga bakal dapat pir dua sepasang kayak gini. Jadi ini untuk di sini. Kalau yang kemarin cuma dapat satu pir aja. Jadi yang di sini cuma isi satu, yang bawahnya nggak isi satu. Itu nggak tahu kenapa. Dan sekarang nih dapat pirnya dua, emang isi rumahnya cuma dua. Jadi sekarang nih kita unboxing aja. Jadi cuma dikasih bubble wrap aja, nggak isi dus box. Karena harganya di bawah rata-rata mungkin. Oke, jadi ini saya beli yang karbon ya. Jadi karbonnya ini bukan karbon Kevlar atau water transfer, jadi ini cuman stiker aja. Tapi yang kemarin saya pakai di NMAX juga kan yang karbon, aman sih dia nggak mengelupas stikernya. Tapi ini nggak tahu sih. Nah, jadi kayak gini bentuk sensornya. Jadi cuman ada tambahan ini aja, pegangan knalpotnya. Kalau yang kemarin kan nggak isi, cuman lurus aja. Jadi dapat pegangannya plat kayak gini. Jadi plat di sini. Jadi kalau katanya sih yang itu suaranya kurang bagus. Nggak tahu sih apa bedanya. Saya lihat dalamnya nih sama aja sih. Jadi sekarang kita akan review kayak gimana finishingnya. Oke. Okay? Oke. Okay, jadi ini dia penampakan knalpotnya dari dekat ya. Nah, jadi knalpotnya ini ada logo kayak gini, Akrapovic. Jadi ini logonya timbul dari plat sih, bukan dari stiker. Jadi ini dipakai plat, kemudian dicet kayaknya, kemudian dikasih kancing kayak gini. Kemudian bedanya ini dengan yang kemarin ya, jadi finishingnya ini lebih rapi di bagian pinggir-pinggir stikernya ini kan. Dikasih klem kayak gini, kemudian dikasih kancingan. Dan stiker ini nggak ada lewat dan nggak ada yang kayak nggak nempel juga nih. Jadi ini lebih rapi lah. Di sini juga di bagian ujungnya. Jadi ini lebih rapi. Mungkin karena harganya lebih mahal, jadi ya finishingnya lebih rapi. Jadi yang kemarin tuh di sini ini ada yang nggak nempel gitu, kayak ada yang lewat-lewat tuh. Jadi yang ini lebih rapi dia. Kemudian di bagian dalam, bagian lubangnya sini, ini sama sih kayak yang kemarin. Mungkin bedanya di bagian gaswoolnya dia lebih padat atau lebih terisi. Ya, tapi di bagian saringannya dia sama. Kemudian di sini juga masih sama, lebih rapi aja sih. Kalau bahannya sih saya kira sama aja ya kayak yang kemarin tuh. Nih masih. Ini dipakai kayaknya sih stainless nih. Lebih keras dia. Kerasa. Lebih halus juga. Kemudian ini ada tambahan ini udah saya jelasin tadi. Ini dipakainya besi biasa sih, tipis sekali sebenarnya. Tapi lumayan lah daripada pakai plat yang lingkar di sini tuh. Kemudian kita akan cek kayak gimana sih leherannya. Jadi leherannya ini dia. Nah. Jadi kalau leheran yang kemarin kan di sini setengah, kemudian di sini ada potong, dipotong, kemudian ada pir lagi. Jadi
Minusnya yang kemarin tuh sering bocor di bagian sini. Jadi yang kemarin saya pasang di NMAX tuh udah dilas. Jadi biar nggak bocor aja terus, jadi dilas aja di bagian sininya biar jadi satu. Jadi per yang kemarin kita pasang di bagian sini dipindah ke ujung sini. Jadi yang ini bedanya udah langsung dia jadi satu leherannya. Jadi emang khusus buat NMAX, dan ini juga kayaknya bukan full stainless ya. Jadi ini besi biasa yang dilapisi stainless. Kalau stainless full nih kayaknya nggak mungkin, soalnya bagian dalamnya ini beda dia. Bagian dalam sini sama luar ini beda. Itu aja sih yang bisa saya jelasin. Sekarang kita akan langsung pasang di motor dan tes kayak gimana suaranya. Nanti kita bakalan coba juga suaranya sambil jalan. Oke, let's go. Oke, jadi ini dia motornya yang bakal kita pasangin knalpot yang tadi kita review nih, mau saya pasang. Kemudian nanti kita akan tes suaranya kayak gimana, apakah lebih bagus dari yang kita pasang kemarin atau sama aja. Oke, let's go. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't fade away. So when I'm Oke bro, jadi pemasangan knalpot Krapopi KW ini udah selesai. Sekarang kita bakalan cek kayak gimana sih suara knalpot nih. Jadi sedikit ya, tadi saya lupa ngasih tahu bedanya juga ada di bagian sini. Jadi di bagian dalam nih lubangnya dia lebih besar, lubang-lubang saringannya itu lebih besar ya dari yang kemarin. Kemudian lebih berat juga knalpot yang ini, dan kalau udah kepasang jadi lebih rapi kayak gini karena pegangannya udah langsung di knalpot, dan leherannya juga lebih rapi, jadi nggak ada sambungan dia banyak. Sekarang kita akan cek kayak gimana suaranya, coba dihidupin motornya. Ya, ini dia suaranya ketika motornya belum digas ya. Jadi kalau menurut saya pribadi yang ini lebih adem suaranya, jadi treble-nya itu lebih kecil dia. Ini lebih bass-nya lebih keras. Nanti kita bakalan coba kayak gimana suaranya ketika knalpot ini digas besar. Coba di sekarang digas dulu pelan-pelan aja. Jadi suaranya yang ini lebih adem ya menurut saya. Ini karena knalpotnya masih baru, jadi debunya banyak sekali. Sekarang kita bakal coba dengar kayak gimana suaranya dari belakang, dari bawah, dan dari depan.
gitu. Jadi kayak gitu proses pemasangan, unboxing dan cek suara dari knalpot Akrab Opik yang udah langsung pegangan di knalpotnya nih. Jadi buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, like jika kalian suka, berkomentarlah jika perlu, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan see you next video.